Di sini saya sudah mengumpulkan 71,25 dolar untuk saldo PayPal-nya. Dan untuk koinnya, saya sudah mengumpulkan 12.280 koin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Dan apa kabar akun atau saldo PayPal kalian? Apakah sudah bertambah? Oke, nah di video kali ini saya akan membahas lagi satu game penghasil saldo PayPal. Ini lumayan legit karena bisa dibilang cepat juga mengumpulkan saldonya. Ini aplikasinya adalah DC Queen. Oke, sebelum kita buka aplikasinya, dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan dari channel ini. Dan ingat ya, subscribe itu gratis. Oke, kita langsung aja masuk ke aplikasinya. Nah, ini aplikasinya ya, teman-teman. Di sini saya sudah mengumpulkan 70 dolar akun PayPal dan sini untuk cash out-nya sekitar 100 dolar. Di sini ada 3 permainan, teman-teman. Di sini permainan pertama ada scratch. Scratch ini kita hanya menggosok saja. Menggosok permainan ini. Di sini saya tadi sudah memainkan dan di sini saya harus menunggu 51 menit lagi untuk membuka gamenya, tapi di sini saya bisa buka langsung dengan cara speed up atau menonton iklan seperti itu. Oke, kita buka saja nanti ya. Yang permainan kedua di sini kita seperti permainan apa ya, ular tangga atau main monopoli lah. Di sini kita putarkan dadu, saya contohkan ya. Kita roll dadu dan 2. Nah, di sini saya mendapatkan koin 354 dan jika ingin dikalikan berapa kali lipat, di sini kita spin saja untuk menonton iklan selama 30 detik. Sini menonton iklan dulu ya. Intinya sih dari pencari saldo PayPal itu kebanyakan pasti di game ataupun aplikasi pasti banyak iklan. Nah, disitulah memang kita mendapatkan uang tuh sebenarnya dari menonton iklan itu sendiri. Jadi aplikasi ini juga mendapatkan uang dari mengiklankan suatu produk. Jadi seperti itu. Oke, di sini saya mendapatkan kali 1,5. Nah, sudah mengumpulkan 11.000 lebih koin ya. Yang ketiga ada permainan yang ketiganya slot ya. Slot ini jadi kita harus spin. Spin jackpot di sini. Kita spin saja dan untuk spin kita membutuhkan 1000 koin. Tadi spin saya mengeluarkan 1000 koin tapi di sini saya mendapatkan 1050 koin tapi bisa didobelkan menjadi 2 dengan menonton iklan juga. Lebih baik saya tonton iklan terlebih dahulu jadi supaya bisa 2 kali lipat ya. Oke, kita tonton iklan selama biasanya 20-30 detik saja. Kalau ini 15 detik nih teman-teman. Kalau kalian ingin cepat, lebih cepat mengumpulkan koin atau saldo PayPal, saya sarankan kalian lipat gandakan dengan menonton iklan. Jadi supaya lebih cepat mengumpulkan koin ataupun PayPal-nya. Jadi di sini kita butuh kuota saja. Nah, saya menjadi 2 kali lipat, lumayan kan untuk pemutarannya. Jadi kita membutuhkan 1000 koin lagi. Ini permainan 3 ya. Yang selanjutnya di sini juga di sebelah sini ada gambar roda ya. Di sini juga kita bisa memilih jackpot ya, spot atau pemutaran spin. Saya akan coba speed up dulu ya supaya kita bisa putar dengan menonton iklan juga. Iklannya 15 detik aja untuk membuka permainannya. Sini kita spin ya, teman-teman. Apa yang saya dapatkan? Saya mendapatkan hadiah open reward. Kita open juga. Sini kalau kita mau open ataupun mengambil reward, kita juga pasti disuruh menonton iklan lagi. Kenapa harus menonton iklan terus? Karena memang dari iklan inilah aplikasi ini mendapatkan uang. Dan
kita yang sebagai menonton dan menggunakan aplikasi ini, kita dibayar oleh aplikasi ini. Seperti itu caranya. Oke, nah saya mendapatkan PayPal ya, barusan hampir 1 dolar, lumayan lah. Nah, jadi seperti itu cara mainnya teman-teman. Kita spin harus mengeluarkan 1000 lagi koin untuk permainan. Kalian bisa coba ya aplikasinya, ini cukup lumayan legit dan kita cek ya. Nah, untuk meredeemnya, batas redeem itu 100 dolar di saldo PayPal dan saya baru mengumpulkan 71 dolar, berarti tinggal 29 dolar lagi supaya bisa meredeem. Mungkin nanti saya jika sudah complete 100 dolar di waktu saya meredeem, nanti saya akan buatkan cara meredeemnya juga. Kalian boleh coba aplikasinya, silakan download di Play Store. Aplikasi ini tidak membutuhkan input kode teman ya. Jadi langsung aja di Play Store. Kalian cek saja, mungkin bisa cek link deskripsi, nanti saya akan taruh videonya supaya nanti saya akan taruh linknya supaya bisa lebih mudah lagi. Jadi kalian tidak perlu mengambil atau mendownload di Play Store. Oke, mungkin itu saja sih untuk game penghasil uang kali ini. Cukup lumayan cepat juga cara menghasilkannya. Jika kalian ingin coba silakan. Jika tidak, tidak masalah. Karena di sini saya hanya memberikan informasi penghasil uang di internet saja. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.